Ada videonya ini. Seorang mak-mak ngamuk dan membanting pintu rumahnya ketika ditagih utang. Terlihat pria yang berprofesi sebagai penagih utang datang ke rumah nasabahnya yang merupakan seorang ibu-ibu. Saat ditagih utang, ibu-ibu tersebut malah mengamuk. Apa? Kamu kurang ajar kamu ya? Lunasi. Kamu tuh kurang ajar. Lunasi. Ibu-ibu itu juga merobek kertas tagihan utangnya dan tidak mau membayar. Udah kau sobek itu. Cepat. Udah kau sobek itu. Ya lunasi, mana duitnya? Ada videonya ini loh. Kemudian ia pun pergi meninggalkan penagih utang dan masuk ke dalam rumahnya sambil membanting pintu. Lunasi itu.